Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadariah Syed Ali hari ini sebulat suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang turut dianggotai Hakim Azmin Harifin dan SM Komedi membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadariah memutuskan bahawa pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan daripada pasukan pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadariah, memerintah pertuduhan dikembalikan dan diserahkan ke Mahkamah Session. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu ialah sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukannya secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahwa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbicaraan jenayah, menegaskan bahwa pertuduhan mestilah mengandungi butir-butir yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dakwaan semasa perbicaraan. Bagaimanapun Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur.